Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Paniai Januaria Gobay Kayame mengatakan sebagai organisasi wanita di daerah ini, pada prinsipnya PKK terus mendukung pembangunan yang telah dibangun oleh pemerintah di daerah ini. Salah satu pembangunan yang menjadi barometer pemerintahan adalah dengan diresmikannya kantor Bupati Paniai menjadi momentum bersejarah bagi masyarakat yang sudah sekian lama menanti kehadiran sebuah gedung baru pusat pelayanan pemerintahan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Paniai, Januaria Gobay Kayame, merasa bangga karena pemerintah terus memberikan dukungan kepada PKK, sehingga pada saat peresmian kantor tersebut, PKK juga ikut memamerkan hasil-hasil keterampilan mereka. Salah satu di antaranya batik khas Paniai. Dikatakan batik Paniai adalah batik yang dibuat sesuai dengan ciri khas daerah Paniai, Mepago, dan nantinya batik ini menjadi ikon di daerah ini. Bagaimana kami melihat situasi di daerah kami ini, semua orang sudah ambil bagian dan tanggung jawab meriahkan tiga acara yang sudah digabungkan ini. Dalam hal khususnya, semua ada di dalam persiapan Barapen dengan cara tradisi Paniai daerah Mewo, yaitu Barapen. Dan itu akan makan bersama yang diatur dengan masing-masing distrik. Jadi dari beberapa hari yang lalu, orang-orangnya kami yang berada di distrik-distrik dari kampung sudah ada di kota ini untuk mereka sama-sama merayakan. Dan hari ini di tempat pelaksanaan acara, mereka sedang ramai untuk Barapen. Dan setelah dari semua kegiatan atau acara ini, nanti kami akan makan bersama.